terus ada Pak penghulu juga dari Kebayoran Lama. Suasana haru tergambar nggak di ruangan tadi? Ya, biasalah pada umumnya ya, hikmat banget. Dan memang ini sesuai dengan kondisi seperti ini, pandemi. Jadi memang pelaminan, terus kita di bawah itu, di tengah-tengah ada pelaminan kecil, mereka buat tempat duduk yang melakukan prosesi akad nikah. Sebelah kanan, kalau dari sini ya, sebelah kiri keluarga Bilar, sebelah kanan perwakilan keluarga Dede Lesti. Dan masing-masing itu ada 15 kursi. Jadi memang betul-betul 30 kursi dan semuanya terisi. Nah ini kan nanti tunggu-tunggu sama kita kesemahiran terlaksana juga nih setelah akhirnya ditunda-tunda. Itu seperti apa sih? Ya Alhamdulillah perjalanan panjang mereka ya. Ini mungkin hadiah, bukan hadiah ya, memang Allah sudah mempertemukan mereka. Sudah takdirnya. Dan pastinya ini juga yang ditunggu-tunggu oleh Leslar ya. Hari ini, momen ini. Ya Alhamdulillah mudah-mudahan berkah semuanya. Ji, nge-host ya. Apa... gue hari ini mau jadi tamu, mau menyaksikan. Jadi memang gue tidak mengambil untuk menjadi pembawa acara. Gue pengen menjadi tamu, pengen menjadi saksi, pengen menyaksikan acara yang penting ini. Tapi yang kan masih akhirnya Lesti gitu yang semudah akhirnya menikah juga. Ya Alhamdulillah udah jodoh, udah gak ada bisa ini lagi. Udah jodoh. 72.000 US 300 US itu pertemuan mereka, tanggal pertemuan mereka kalau nggak salah tuh, tanggal pertemuan mereka pokoknya tanggal yang waktu dia dipertemukan dalam satu acara itu kan, itu tanggal 7 bulan pokoknya itu tadi si Irfan nanya kan, itu awal pertemuan mereka angkanya. Ah masih wajangan apa aja sih kebila sama mereka apa masih wajangan enggak apa? Kalau ini kan enggak. Kalau sebelumnya ya dia sering ngobrol, sering ya berbagi pengalaman lah. Gua mau jadi tamu hari ini. Apa? Ditawarin untuk jadi host. Ya lo kotor sendiri kan. Siapa bikin siapa? Apa? Apa? Kado bisik gitu. Sekarang masih musim kado ya. Doa aja. Dengan kita hadir, kita berikan, kita hadir, kita doain, itu udah penting banget buat mereka. Kok pasti juga bagus ya, kan sekarang masih ibu dan sekarang udah menikah. Ya, Dede. Ya tadinya bukan siapa, kita enggak kenal kan. 2014 acara kompetisi dangdut waktu itu saya hostnya sama Rina di awal. Terus bertemu pertama. Ya udah ini udah jalannya ya. Jalannya dari Allah memang udah takdirnya. Akhirnya mereka dipertemukan ya hari ini mereka langsung apa sih? Ya.